Assalamualaikum. Yeah, pagi ni kita nak bermusafir lagi. Nak kembara. Kembara Nazar akan ke Sabah. Borneo, Sabah. Ke Borneo. Kita akan mengembara ke Borneo. Lebih spesifiknya di Sabah Sempurna dan juga Pulau Mabun. Okay. Semoga trip kali ni dapat berkat, diberkati dan selamat dalam perjalanan pergi dan balik. Okay, bye bye. Enam hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Senja tiba tanpa terasa, kini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang, dua asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Bawa dia so jadi tour guide tak bantu sini Okay, kita nak naik kapal terbang. Dah siap semua? Okay, depan tu kapal terbang kita. Alright. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untuk. Jika engkau minta. Okay, sarapan kita happy merdeka. Mereka ni onion, egg, strata. Okay, satu lagi. Okay, ni je rezeki sebab nasi goreng dah habis. Nasi goreng, nasi lemak dah habis. Okay, selamat menjumpa Sera. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu.
Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. Ini dia balik awal. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Penumpang, kami mengucapkan selamat datang ke Sabah, Malaysia. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu bosong. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tuau. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi. Alhamdulillah kita dah selamat sampai di airport Tawau. Dan sekarang ni kita masuk dalam van untuk perjalanan ke Pekan Sempurna. Okey, kita nikmati perjalanan yang diangkat mengambil masa lebih kurang 1 jam, 1 jam lebih. Alright, kita enjoy the journey. Bye. Tapi sekarang semua saya tahu, semua saya suka hanya di Sabah. Petang ni aktiviti pertama kita nak pergi sea walking, berjalan dalam laut. Jalan laut, selalu kita snorkeling ataupun diving. Hari ini kita cuba pengalaman baru di Sempurna, sea walking. Okay, on. Cuba. Boleh, insyaAllah boleh. Okay. 207. Alright. Okey, dekat dengan hari akhir dia. Yes. Masuk silakan. Jalan-jalan di tamu tuaran,
sumandak sibuk menunggu. Oh minggi gingol si bakal unduk ngadau belinggang linggang linangkit dan lilimbo aragang ragang emunung dia tinggi tinggi gunung dan rambutnya. Sudah berada di atas lantau. Lantau mungkin ini tempat turun untuk sea walking. Dan jika ada masalah buat macam ini masalah ya. Okey, jangan buat sesekali macam ni bila tak nak naik. Bukan bagus dia dalam air ni untuk naik ke atas. Kita dah rasa bagus. Di bawah sana tak bagus. Bila naik atas. Okey, naik atas, turun ke bawah, berhenti dan perlahan. Ya. Iya betul. Somebody to have, somebody to hold. It's easy.
between us. You have come to show you. Go on. Okey, pengalaman. Cerita sikit. Okey, seronok. Takut tadi mula-mula. Rasa nak. Lepas tu mula dah sebabnya. Tak kena air, okey lah. Kalau kena air, tak boleh. Jaya, lulus.
kakak kena tidur ya. Okey, ini kita punya cameraman boy tadi tu. Baiklah, memang dia suruh macam-macam kita buat. Nanti kita tengok dia macam. Okey, thank you bro. Thank you. Pak juga. Okey, selesai si walking. Daripada ada orang yang takut tadi dah jadi berani. Risau dia nak tarik diri dia saat akhir. Tapi okey eh? Okey. Takut air kan masuk hidung dia, tak berani. Rupanya tak. Tak. Lepas ni boleh lah cerita korang. Oh, boleh lah. Tak ada barang tinggal eh? Tak ada barang tinggal. Dia yang tertinggal sekarang ni. Tak ada lah kan. Dia yang tinggal memori saja. Air kita mana? Okey, kita nak balik bilik setelah selesai kita punya. Air panas sekejap ni. Saya minum kopi. Bukan, bukan nak buat ke? Saya minum kopi sejuk. Boleh bernafas. Terima kasih. Bye. Yang kental pasti sampai. Okay bos. Thank you. Okay. Sama-sama. Sama-sama. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Sebabnya ada orang yang tak jadi nak turun. Tapi dia turun juga. Bagus terbaik. Akhirnya dapat melawan ketakutan. Dengan bantuan dia orang ni semua. Selamat pagi. Hari kedua kita di Sempurna. Okey, jom kita cari sarapan dahulu. Ni kita nak pergi makan dulu, nak pergi sarapan. Lepas tu kita akan mari pergi semula, ambil beg semua, turun, turun check out lagi. Lepas tu kita akan ke pulau, ke Bohir Dulang untuk hiking dan tengok pemandangan keindahan pulau-pulau lah. Okey, lepas tu habis tu balik kita akan ke dua pulau ya, Pulau Mantabuan dengan apa tak satu lagi dua tak lupa dah. Okey ya, Sabuan ke apa tu. Lepas tu kita akan balik ke sini ambil beg, kemudian kita akan terus ke penginapan seterusnya lah, Pulau Mabur. Pulau Mabur. Okey, let's go. Jom kita cari makan dulu.
baru selesai sarapan. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 6.59 pagi. Pagi. Tapi boleh tengok sebenarnya cerah. Kalau kita tengoknya waktu di sini di tempat sejam lah daripada Semenanjung. Okey. Sekarang ni sambil-sambil rehat-rehat lepas macam kita cuba edit video. Kita gunakan masa yang terluang ni untuk edit dan susun timeline sebelum kita bergerak untuk island hopping dan juga hiking pada hari ni. Sebelum petangnya kita akan ke Pulau Mabu untuk berehat di sana. Okey, bye bye. Okey. Mana? Nak ke apa tadi? Wahidulang. Wahidulang. Ah, tapi hiking ada kemungkinan tak boleh naik. Oh, kan? Sebabnya hujan malam tadi. Oh, ya ke. Atas faktor keselamatan, tapi kita kena ikutlah. Kalau kata tak disarankan untuk naik. Okey. Jadi tak ada rezeki lah, kita akan mungkin akan menggambar di bahagian bawah aje. Okey, tak apa-apa pun kita tunggu sampai sana dulu. Alright. Saya anak Malaysia.
Alright, kita tunggu turn untuk fotografi depan ni. Lepas tu tengok kalau dapat naik ke atas, kita kena naik ke atas. Alright. Kita ada ke mana? Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Okey, selamat datang ke Bohai Dulang. Nama saya Azben, saya maling bukit di sini ya. Sebelum hiking, saya mau tanya kesihatan kamu. Kamu okey kah? Tidak ada apa-apa masalah like asma, high blood atau masalah jantung? Di bawah kibaran satu bendera. Selamat bertugas. Kerja sekolah ke? Kerja sekolah. Tak nak dengar ke kerja sekolah? Senyuman terlukis di wajahku di saat ku mengingat kamu. Tawamu menjamu buatku rindu. Baik, selesai. Kita di mendaking di Bohai Dulang. Sangat cantik ya, tengok ke atas. Memang cantik. Okey, sekarang kita ambil gambar dulu di sini. Selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Separuhku berbagi
luka, saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau separuhku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Dan menyempurnakan karena kau separuhku. Oke, Taman Merintu Sakaran. Aku di Pulau Mantabuan. Yang diving di sana, kita bagi kamera dia. Paham. Masuk dalam. Negari naik hingga balu, hati saya rindu. Sumandat-sumandat dat pun ramai menunggu. Menari-nari lenggang semayau. Sekali melihat melepas kulitnya, saya jatuh cinta. Sayang-sayang, sayang Kinabalu. Pesta bulan lima, sayang-sayang kita pergi tamu. Jalan tanpa ruli, hati saya rindu. Terima kasih. Hey. Love you. Love you too, bang. I see trees all green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, cloud of white, the bright blessed day, dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors on the rainbow, so pretty. Kita ke mana lepas ni? Lagi snorkeling. Snorkeling? So on the faces of people passing by, and I see friends, they are shaking hands and saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're gonna learn much more than I. Sebaik timbul. Risau dia nanti kau tak timbul. Aduh, kayak tenggelam tak timbul-timbul. Saya nak campur je dalam air. How do you do? They really
gonna learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Setelah latihan. Alhamdulillah, selesai kita di Pekan Sampurna. Selesai malam sea walking. Hari ni kita ke Pulau Dulang, Dulang Bohe. Okey, pagi tadi. Lepas tu kita makan di Pulau Sibuan. Pulau Sibuan tak silapnya. Okey. Nah, sekarang ni kita balik semula ke Sampurna untuk ambil kita punya beg. Kemudian sekarang kita nak menuju ke Pulau Mabun. Malam ni kita nak tidur di Pulau Mabun dan okey, ada seafood malam ni. Okey, bye bye. Yes. Apa satu ibu satu. Okey. Ayuh.
RM7 hasil dia. Small 2, 3, 4, 5, 6, 7 RM7. Yang penting jumpa kedai runcit. Okey, jom balik bilik. Inilah suasana di waktu malam. Okey, esok kita akan cuba explore lah Pulau Mabul ni. Alang-alang dah sampai, jadi kita cuba tengok kehidupan, cara hidup orang-orang di sini. Okey, kalau tengok ini mungkin tempat repair ataupun ni macam bot baru ni. Mungkin baiki ataupun dibuat baru sini. Yang penting jumpa kedai runcit dulu. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu bosong. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tuhau. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi keningau. Tapi sekarang semua saya tahu. Semua saya suka hanya di Sabah. Kau suka melancong, kalau kau suka aramaiti, kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bah. Kalau kau suka naik gunung, kalau kau suka keramaian, kalau kau suka di Sabah, pindah pun mau bayar. Tunggu.
Oh, jumpa duyung. Aspalela ke? Orik saya ada orik. Dia orik je dari tadi. Orik tengah tarik orang. Oh, ya. Orik tengah tarik orang. Yes. Apa nampak kat bawah tu? Kat sini tak nampak apa. Ya. Yang air hijau sikit tu. Nampaklah. Nampak. Kita gelap dulu. Okey, bye-bye. Tunggu. Kita banyak. Okay, bye-bye. Gelap dulu. Diangkat, diangkat. Suka hanya di Sabah. Kalau kau suka melancong, kalau kau suka aramaiki, kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bah. Kalau kau suka naik gunung, kalau kau suka keramaian, las-las kau jadi orang Sabah. Subuh-subuh si nak bawa saya pergi moro buat siang-siang, si mama pula bawa saya halau burung. Petang-petang sekawan pula bawa saya main guli. Kadang gaduh, kadang nangis, semuanya mau menang. Tapi sekarang, sekarang, sekarang masih saya ingat, masih saya rindu hanya di Sabah. Suka melancong, kalau kau suka arah mainti, kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bang. Kalau kau suka naik gunung, kalau kau suka keramaian, kalau kau suka di Sabah, pindah pun mau bayar di banyak susah. Las-las kau jadi orang Sabah. Oh, 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 oh. Jaga bang, ada.
Okey, kita alhamdulillah kita dapat. Doktor, dua ekor dengan harga RM180. Okey lah, nak rasa-rasa. Yeah. Okey, puas hati. Okey. Ingat tak kan salah bagi orang nanti? Ingat eh. Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi, hanya ku mau cuma kamu saja. Kita nak ikut adik Mamat. Rupanya dia ni penduduk di Pulau Mabul ni. Dan keluarga dia ada di sini. Tadi yang berenang tu ada adik dia 2-3 orang. Okey, kita nasib baik dapat Mamat. Okey, mana? Kiri kanan? Jalan-jalan. Okey. Kita nak explore kampung di Pulau Mabul. Dia ada nama kampung memang di Pulau Mabul. Tahu. 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 Tapi lahan apa tu? Mamat dia pakai apa tu Mamat? Dia pakai apa di muka? Mana? Situ. Di pipi. Bedak. 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 Sambal tu eh. Sambal tu. Pakai ah. Pokok macam pokok asam. Mom!
Kejap, Mak. Baik, kami di kedai runcit yang dicari-cari. Ini apa? Minyak. Iya, minyak. Minyak. Sos. Kicap. Cuka. Susu. Ni warna-warni. Saplan. Sabu. Sabu aja kata salah beli. Kami bang tu salah beli dah. Abang nak susu ambil dua. Nak ambil dua eh. Tarik je. Nak rasa susu mabul. Sempurna juga ni. Tak apa. Sebabnya ini yang kami dari Semenanjung memang cari ini. Daun sirih ada lagi, pinang. Pinang. Tunjuk sikit. Tak dapat. Yang dicari-cari. Okey. Okay. Jomat. Basikal belakang. Paling banyak lagi. Ya. Yeah. Tapi dia tahulah apa yang diisi tu dia tahu. Okey, kita dah habis tour Pulau Mabul dengan Mamat. Penat juga lah berjalan. Tapi inilah pengalaman yang kita cari sebenarnya. Kalau nak tengok tempat yang cantik, semua ada. Beli dulu. Tengok apa? Wow. Wow. Anda berenang? Oh, patutlah boleh buat. Okey, cuba buat sekali lagi. Wah! Ya. Okey. Okey, kamu pula. Okey, jauh sikit. Wow! Kamu sok. Okey, kamu pula. Kamu malu. Okey, bye-bye. Satu lagi ni. Okey. Okey, satu lagi. Hebat ni punya ni. Oh, masuk. Oh, atlet ni. Lagi. Wah. Satu lagi. Ya. Wow. Okey, bye-bye. Jalan nak minum air manis. Okey, ah, dapat susu.
Jadi nak test lah, walaupun tadi tuan punya kedai cakap susu ni pun beli di sempurna juga. Dalam tin cuma dipaketkan satu paket 50 sen. Jadi nak try. Tolong buka. Tak kisahlah. Jadi kita nak try susu 50 sen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi review makanan. Katanya dengan dijual harga 50 sen banyak ni, kuantiti jualan lebih banyak, boleh dijual lebih banyak, boleh dijual berbanding dengan dijual tin ataupun bekal-bekal besar. Jadi ni sedikit banyak dapat membantu peniaga-peniaga untuk mempercepatkan barangan mereka habis. Okey. Paling laku tadi. Jadi ya, yang ceritakan ini apabila dibuat macam ni, jumlah jualan dia jadi top sale. Boleh tak kita buat kat Kuantan macam ni? Okey, bye-bye. Oh, susu tambah kat sana lah. Susu tambah kat meja lah. Okay. Baik. Kita gunakan susu yang kita beli tadi. Walaupun kat sini memang ada susu, tapi kita nak guna susu yang kita beli sendiri. Aduh, dia.
tak tahu orang sama. Okay, nak balik dah. Nak balik dah. Nak balik dah. Balik dah. Bye-bye. Bye-bye, Mak. Okay, kita on the way ke boat. Ini seberang pulau. Mari. Dia ganti. Macam tu ya, bagi keluar. Siapa keluar menang? Macam mana? Hai, dia lalang. Faham tak Tak basah. So sekarang ni bed kita dah tunggu dah. So kita dah beli ni. Okay, masuk dalam van. Ada aircon. Ya, alhamdulillah ada aircon. Ada aircon. Selesai di Pekan sempurna. Selesai di Pulau Mabul bagi tadi.
sekarang lebih kurang pukul 9, pukul 10 lah. 9.52 kita dah naik van untuk kita bergerak ke Tawau untuk shopping sikit, dan selepas tu pukul 3 kita akan boarding untuk flight balik ke KLIA. Itulah perjalanan. Dijangkakan sampai di sana lebih kurang pukul 9 malam nanti. Okey, bye bye. Sebelah sana. Kita nak tengok mutiara. Menjamu mata. Kena harga on, tak kena harga off. Okay, bye bye. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Tunggu je lah video keluar kan. Sikit-sikit. InsyaAllah. Anak korang. Selamat kembali ke Semenanjung. Jom. Kita dah menunggu. Kita pergi makan dulu silap kau Puh. Dia mari sungguh rupa ya. Kita ambil. Pesan tau. Pesan siap. Bagus betul yang kita sampai.